Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Tengah Abdul Raja mendorong optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUPR hingga ke daerah pelosok pada Minggu 26 Juni 2022. Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Tengah Abdul Raja mengatakan, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya dalam rangka membuka isolasi wilayah, terutama perdesaan, yang selama ini di Kalimantan Tengah sendiri masih banyak ditemui desa-desa yang terisolir akibat tidak adanya infrastruktur jalan yang memadai. Dirinya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam hal ini PUPR supaya dapat memperhatikan hal tersebut, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Tengah ini bisa lebih digencarkan lagi hingga menjangkau wilayah pelosok. Dengan demikian, dapat membuka isolasi desa-desa yang jauh dari wilayah perkotaan, sehingga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama jaringan listrik dan telekomunikasi bisa masuk ke wilayah perdesaan. Sebab di zaman teknologi seperti sekarang, kedua hal itu sangat dibutuhkan. Dari Kota Palangkaraya, Heri Raimondo melaporkan.